Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ala al huda wad-dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pelajaran Aqidatul Awam. Sekarang masih melanjutkan tentang Nabi-Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi apa sekarang? Nabi ya, Nabi Yusuf masih belum selesai kemarin. Ya. Sampai beliau difitnah oleh istri seorang pejabat negara itu, akhirnya beliau dimasukkan ke penjara. Ya. Nabi Yusuf itu orang yang soleh, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, beliau juga bisa masuk penjara. Jadi masuk penjara itu tidak identik dengan orang yang jelek, yang pembuat kejahatan. Kadang-kadang karena fitnah, orang yang soleh bisa masuk penjara. Jadi tidak bisa melihat seseorang itu dari zahirnya. Oh, ini orang masuk penjara pasti jelek. Nah, belum tentu. Kadang-kadang juga itu ujian dari Allah. Di penjara itu Nabi Yusuf dalam satu sel, satu kamarnya itu ada 3 orang, Nabi Yusuf dan 2 temannya. Malam hari kedua temannya ini mimpi. Yang satu mimpi dia menghidangkan atau mengantarkan minuman ke raja. Yang satu lagi mimpi dia kepalanya ini dipatuki sama burung. Ya, apa kira-kira artinya? Nah, salah satu mukjizat Nabi Yusuf itu bisa mentakwil mimpi, bisa mengartikan daripada mimpi tersebut. Akhirnya tanya kedua temannya ini ke Nabi Yusuf, mimpi saya ini maksudnya apa? Saya besok seolah-olah menghidangkan minuman ke raja. Kata Nabi Yusuf, ya sebelum saya terangkan, kamu harus tahu bahwa saya ini masuk penjara karena mempertahankan kebenaran, menyembah kepada Allah. Makanya Allah memberikan kelebihan kepada aku. Kamu yang mimpi menghidangkan minuman ke raja itu, kamu besok akan bebas dan akan kembali bekerja sebagai pelayan di kerajaan, di istana. Kalau mimpi saya apa yang dipatuk kepala saya burung itu? Kamu besok akan diberikan hukuman mati. Ya, dan kepala kamu ketika sudah mati akan dipatuk burung. Ternyata besok pagi kedua temannya ini dipanggil oleh sipirnya,
benar dihakimi, yang satu bebas kembali bekerja sebagai pelayan istana, yang satu diberikan hukuman mati. Ya. Setelah itu Nabi Yusuf berada di penjara ini lama, sekitar 7 tahun. Ketika itu si temannya yang sebagai pelayan raja ini lupa dengan Nabi Yusuf. Biasa kalau orang yang sudah dalam keadaan senang itu lupa apa tidak? Kalau susah ingat. Ya, kalau sudah senang lupa dengan temannya biasanya. Kalau dapat uang ingat temannya apa enggak? Dipakai sendiri, makan-makan sendiri. Tapi kalau susah, ya dia minta bantuan ke siapa? Ya, temannya. Kemudian satu hari raja di situ di daerah Mesir itu mimpi yang sangat membuat raja ini gelisah. Mimpinya itu adalah apa kira-kira? Mimpi yang diceritakan di Al-Quran, ada 7 sapi yang kurus-kurus memakan 7 sapi yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Ya. Ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Ini dalam mimpi. Kalau kenyataannya ada apa tidak sapi makan sapi? Tidak ada. Sapi itu adalah vegetarian. Ya, tidak makan daging. Ya, herbivora. Nah, raja ini juga heran, kok ada yang mimpi seperti ini? Jarang-jarang ini. Apa kira-kira takwilnya? Berhari-hari raja tanya kepada para menteri-menterinya, pegawai-pegawainya, apa takwil mimpi saya ini? Tidak ada yang mengerti daripada takwil itu. Akhirnya pelayan raja ini ingat, raja saya punya teman dulu di penjara itu. Ya, dia itu ahli mentakwil mimpi. Nah, saya coba tanyakan takwil mimpi Anda ini kepada teman saya, yaitu Nabi Yusuf. Akhirnya datang ke sel penjaranya, cerita raja ini mimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk-gemuk. Apa ini kira-kira takwilnya? Akhirnya apa jawaban Nabi Yusuf? Nah, itu adalah gambaran saat ini 7 tahun ini akan panen berhasil, sehingga rakyat dalam keadaan makmur, semua kebutuhan makanan terpenuhi. Tetapi setelah itu akan ada 7 tahun masa gagal panen, paceklik. Tidak ada orang yang bisa berhasil panennya. Oh, begitu ya kira-kira ya. Ya sudah, ceritakan ke raja kamu. Akhirnya takwil itu diceritakan kepada raja. Dan raja itu percaya dengan takwilnya Nabi Yusuf. Benar ini kayaknya nih. Kalau melihat siklus iklimnya, 7 tahun berikutnya ini akan terjadi kekeringan. Ya, tidak ada hujan dan gagal panen. Akhirnya tanya lagi, bagaimana cara menyikapi kalau tidak ada panen? Apa ya caranya? Maka Nabi Yusuf dipanggil raja dan diangkat menjadi menteri urusan pangan, al-wazir bahasa Arabnya. Menteri urusan pangan satu daerah negara. Akhirnya Nabi Yusuf yang asalnya ada di penjara menjadi orang yang mulia, jadi menteri urusan pangan. Kalau tidak diurus makanan itu akan terjadi bahaya kelaparan. Nah, akhirnya diatur semua, hasil panen tidak boleh langsung dihabiskan, ditaruh di lumbung-lumbung, di gudang-gudang makanan. Ya, diurus semua sama Nabi Yusuf. Nah, benar ketika terjadi musim gagal panen, tidak ada hujan, maka semua rakyat ini meminta makanan kepada
negara, ke gudang-gudang makanan milik negara, sampai juga kepada keluarganya, saudara-saudara Nabi Yusuf yang kemarin mencelakakan Nabi Yusuf itu. Tapi sudah semuanya dewasa, sudah dewasa semua. Akhirnya oleh ayahnya Nabi Yusuf yang bernama Nabi Ya'kub, seluruh saudara Nabi Yusuf ini diperintahkan datang ke kota Mesir untuk meminta jatah makanan. Nah, setelah itu mereka ada 10 orang berangkat ke kota Mesir, kemudian minta untuk diberikan jatah makan. Langsung ketemu sama Nabi Yusuf sebagai menteri. Tapi mereka enggak kenal dengan Nabi Yusuf sekarang ya, karena sudah besar. Tapi Nabi Yusuf tahu, oh ini saudara saya ini, anaknya Nabi Ya'kub. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan makanan, bahan makanan, dan pesan, kalau kamu habis jatah makanan kamu ini, kalau datang ke sini lagi bawa saudara kamu yang bernama Bunyamin. Akhirnya pulang, setelah jatah makan habis, mereka mau datang lagi ke kota Mesir minta untuk diberikan makan. Tapi harus membawa saudaranya yang bernama Bunyamin ini. Dia lapor kepada ayahnya untuk mengajak saudaranya sebagai syarat bolehnya mengambil jatah makanan. Ya. Diperbolehkan apa tidak sama ayahnya? Karena dulu sudah pernah mencelakakan Nabi Yusuf ketika berpamitan mengajak Nabi Yusuf main di padang pasir, di padang rumput. Sekarang mau lagi ngajak saudaranya untuk ke kota Mesir yang perjalanan jauh ini. Akhirnya Nabi Ya'kub dengan berat hati mengizinkan, tapi berpesan harus dijaga. Sampai di kota Mesir, ketemu sama Nabi Yusuf. Mereka diberikan jatah makanan dan juga untuk keperluan di rumahnya. Tetapi membuat satu cara supaya Nabi Yusuf ini bisa dekat dengan saudaranya yang bernama Bunyamin. Ada satu stempel kerajaan yang diletakkan di perbekalan milik saudaranya Bunyamin. Setelah mereka mau pulang, ada pengumuman stempel kerajaannya hilang. Siapa yang mengambil ini? Maka bingung siapa yang mengambil, enggak ada yang mengambil. Akhirnya digeledah semua, ada di perbekalan milik Bunyamin itu. Akhirnya ditinggal Bunyamin. Mereka pulang ke kota rumahnya lagi dan dalam keadaan sedih karena berpisah dengan saudaranya. Singkat cerita, akhirnya mereka ke saudara-saudara Nabi Yusuf ini bisa bertemu dengan Nabi Yusuf dan juga ayahnya diajak ke kota Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf, dan karena gembira tidak menangis dan akhirnya bisa melihat lagi. Artinya orang yang sabar itu seperti Nabi Yusuf, mendapatkan ujian, didolimi saudaranya, bahkan difitnah sama seseorang perempuan, bahkan dipenjara, dia bersabar tapi akhirnya menjadi mulia. Dia menjadi pejabat negara dan juga keluarganya kembali bahagia semua. Itu Nabi Yusuf, putra daripada Nabi Ya'kub. Berikutnya nabi-nabi yang berikutnya adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini adalah keturunan daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putra Nabi Ibrahim seperti Nabi Ya'kub. Ya.
itu Nabi Ayub adalah saudara daripada keturunan Nabi Ishak. Nabi Ayub itu terkenal dengan nabi yang sabar. Ya, sudah tahu cerita Nabi Ayub ya kemarin. Ya. Kemudian Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini adalah cucu daripada Nabi Lut. Nabi Lut itu sepupu Nabi Ibrahim. Jadi semua nabi itu masih ada jalur nasabnya, masih ada kekeluargaan. Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madian. Madian itu adalah satu daerah di Arab yang mereka ini kufur kepada Allah semuanya. Ya. Yang terkenal dengan di Al-Quran itu surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladziina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idzaqaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu kaum Nabi Syu'aib. Kebiasaan mereka dalam jual beli itu selalu curang. Kalau mereka membeli barang, bahasa kita kulaan. Kulaan misalnya beras atau buah-buahan itu setelah ditimbang sudah tepat, mereka masih minta tambahan, tambahkan ini, kamu tidak bagus ya. Mereka ketika membeli barang minta tambahan, bahasa kita apa? Embu. Tahu embu ya? Beli mangga atau beli jeruk sudah sekilo, masih tambah satu, minta lagi. Merugikan apa enggak ini? Nah itu kalau di dalam mereka membeli barang minta tambah. Tapi kalau menjual barang, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka menjual barang, timbangannya ini dikurangi, mengurangi timbangan. Nah, dikasih pemberat atau enggak sampai penuh sudah diberikan. Nah, ini curang di dalam jual beli. Itu kebiasaan kaumnya Nabi Syu'aib. Ya, makanya dosa kalau jual belinya curang, mengurangi timbangan, itu dosa apa tidak? Dosa ya, karena tidak jujur. Mereka juga mendustakan tentang Nabi Syu'aib ini. Sudah dikasih peringatan jangan curang kalau jual beli, enggak mau, tetap aja. Kalau enggak gini enggak bisa kaya. Ya. Kalau jualnya jujur, bisa kaya apa enggak itu? Yang bikin kaya itu bukan jual belinya, tapi Allah. Banyak orang enggak jual beli tapi kaya. Ya. Akhirnya mereka itu mendapatkan langsung azab dari Allah dengan diberikan cuaca yang sangat panas. Panas itu selama 7 hari 7 malam. Jadi meskipun malam itu suhu udaranya juga tinggi. Kalau panas di Arab itu lebih dari 50 derajat. Nah itu dilebihkan lagi sama Allah, seperti kalau di microwave, seperti di oven. Ya panas siang juga, malamnya juga apa? Panas selama 7 hari 7 malam. Sampai-sampai air yang ada di sumur itu menguap kering karena sangat panasnya itu. Ya, bagaimana bayangannya? Air sampai menguap habis itu. Kalau di kamar mandi dipanaskan sampai menguap habis, berapa derajat itu panasnya? Juga setelah itu diberikan awan, mendung, tapi bukan mendung yang dingin, tapi mendung yang panas. Sudah cuacanya panas ditambah dengan awan yang panas. Ya. Fa akhadhahum adzabudzullah. Mereka akhirnya seperti kalau barang kena panas itu mengering, menyusut dan habis, sehingga tidak ada bekas
di Madian itu tidak ditemukan lagi manusia saat itu. Ya, karena menguap ya. Tahu ikan asin? Ya, ikan asin itu kalau dipanaskan lama-lama mengerut. Tapi kalau sudah sangat panas, bukan hanya mengerut, jadi gosong dan jadi abu. Ya, mereka semua jadi abu, bukan hanya jadi ikan asin, tapi sampai jadi abu. Bahkan seperti tidak pernah ada mereka di daerah Madian itu. Nah, jadi kalau ingin melihat jejak-jejak para rasul itu ada di daerah Madian. Ya, rumahnya ada, tempat-tempatnya mereka itu masih ada, tapi orangnya sudah musnah, ya, karena keringnya tadi itu. Jadi azab yang diberikan sama nabi-nabi terdahulu itu langsung. Ya, kalau kekeringan di zaman ini enggak seperti dulu. Berikutnya adalah Nabi Harun. Nabi Harun ini saudara daripada Nabi Musa, saudara Nabi Musa, putra daripada Nabi Ya'kub, keturunan Bani Israel, Nabi Harun. Dan juga Nabi Musa kalimullah. Nabi Harun dan Nabi Musa itu diutus kepada kaumnya Fir'aun. Ya, kaum Fir'aun. Nabi Harun itu dikenal orangnya punya jenggot panjang, ya, sedada begini. Yang sebagian yang bawah ini warnanya, yang sebagian warnanya putih, yang sebagian hitam. Segenggam itu ada yang putih dan yang lainnya hitam. Ya, kenapa sebabnya? Kenapa kok ada yang putih segenggam, yang lainnya hitam? Nah, Nabi Harun ini sama Nabi Musa sudah ada di cerita Isra Mi'raj. Nabi Harun di langit kelima. Ya. Yaitu ketika Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina selama berapa hari di Bukit Tursina Nabi Musa ini? Selama 30 hari. Kemudian Allah menambahkan 10 hari lagi menjadi 40 malam, ya, 40 hari. Nah, padahal waktu itu kaum Nabi Musa ini sudah menyembah kepada Allah. Kemudian karena Nabi Musa enggak datang-datang di Bukit Tursina, kaumnya ini kembali syirik. Ya, padahal yang dipesani di situ menjaga umat adalah Nabi Harun. Kaum Nabi Musa ini syirik, menyembah kepada al-ijl. Ijl itu patung sapi kecil yang terbuat dari emas dan bisa berbicara. Ya. Nah, itu ceritanya Nabi Musa. Panjang ini Nabi Musa ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya Nabi Musa, ya. Tapi ketika itu ada yang sama namanya dengan Musa tapi Samiri namanya. Itu orang yang sama-sama seperti Nabi Musa punya kesaktian bahasa kita. Dia itu punya kesaktian bisa melihat jejaknya malaikat. Jadi kalau malaikat turun ke bumi itu dia tahu ini jejaknya malaikat. Ya. Nah, ketika itu jejak malaikat ini punya power yang besar, punya namanya punya energi bahasa kita. Sehingga orang-orang Bani Israel waktu itu disuruh mengumpulkan emas, kemudian dilebur, dicetak menjadi patung sapi kecil. Nah, dari tanah bekas yang diinjak malaikat tadi diambil oleh Samiri ini. Diambil oleh Samiri, dimasukkan ke mulut patung
sapi, maka patung sapi itu bisa berbicara langsung. Sehingga apa? Disembah oleh orang-orang Bani Israel. Ketika Nabi Musa pulang dari Bukit Tur Sina, melihat orang-orang menyembah patung, marah kepada Nabi Harun sebagai penanggung jawabnya. Marah, dipegang jenggotnya ini sampai memutih. Ya, karena panasnya mungkin ya, emosinya itu. Maka sampai sekarang ada yang bekas di genggam Nabi Musa itu putih, yang lainnya hitam. Ya, cerita Nabi Musa kepada Fir'aun mungkin sudah diketahui ya semuanya. Ya, nanti insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya tentang Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca aqidatul awam.